Berikut ini cara untuk yang namanya login Zenly di HP baru ataupun memindahkan. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini. Seperti ini ada foto profil. Nah, namanya apakah bisa kita login di HP yang lain? Kalian kalau mungkin masih pemula, silakan download dulu Zenly di Play Store ataupun bagi pengguna iPhone itu di App Store untuk mendownloadnya. Ketik saja Zenly di bagian ini. Nanti akan ada aplikasi Zenly, silahkan di-download. Saya sudah mendownload. Nah, ini ada Zenly. Pastikan kalian hafal nomor HP-nya karena dia login pakai nomor HP. Di sini itu untuk ulang tahun. Nah, di sini kita harus masukkan nomor HP yang terdaftar di HP lama. Pakai format internasional, tidak pakai nol di awal. Nah, sekarang masuk kode yang dikirim. Nah, itu ada kodenya masuk 8041. Selamat datang. Jadi matikan mode pesawat. Nah, di sini harus aktifkan lokasi, sudah aktif. Izinkan yang namanya lokasi di bagian izin. Lokasi, izinkan sepanjang waktu. Nah, kemudian kita akan pilih beberapa teman, saya abaikan. Nanti kita lihat profilnya apakah sama atau tidak. Nah, ternyata sama. Kalau nama ini memang bisa diubah-ubah. Begitu cara memindahkan akun Zenly kita. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.